Pemirsa, Presiden Joko Widodo menjadi presiden paling disukai sepanjang sejarah kepemimpinan Republik Indonesia. Persentase publik yang menyukai Jokowi melebihi 6 presiden sebelumnya, termasuk Soekarno. Presiden Joko Widodo menjadi presiden paling disukai sepanjang sejarah kepemimpinan Republik Indonesia. Persentase publik yang menyukai Jokowi melebihi 6 presiden sebelumnya, termasuk Soekarno. Hal ini terpotret dari hasil survei terbaru LSI Deni CA berjudul Dari Jokowi hingga Bung Karno dan Pilihan Capres 2024. Berdasarkan hasil survei itu, Presiden Jokowi disukai oleh 35,1% publik Indonesia. Di posisi kedua, presiden yang paling disukai adalah Presiden Soeharto dengan 31,9% dan disusul Presiden Soekarno 10%. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 9,1% dan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur 4,6%, B.J. Habibie 3,6%, dan Megawati Soekarno Putri 0,3%. Direktur KCI LSI Deni CA Aji Al-Farabi dalam keterangannya mengungkapkan survei dilaksanakan 30 Mei hingga 12 Juni 2023 melalui wawancara tatap muka dengan menggunakan kuesioner kepada 1.200 responden di seluruh Indonesia, margin of error survei terbesar 2,9%. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.